Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Anak Ustaz yang Ustaz cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas seluruh nikmat dan karunia-Nya yang masih Ia berikan kepada kita. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh para sahabatnya serta para pengikutnya sekalian. Ya, coba di kita barisi terlebih dahulu halaman 179. Wa yajibul isra'u. Afwan ya Ustaz, Ustaz enggak bisa kuat-kuat suara Ustaz karena mulut Ustaz agak sakit. Ya. Ya. Mulut sama tenggorokan agak sakit jadi enggak bisa kuat-kuat. Wa yajibul isra'u fis-sayri biha. Wa yajibul isra'u fis-sayri biha sayran dunar ramli. Artinya dunar ramli. Artinya wajibul isra', wajib mempercepat. Fis sayri biha, jalannya jenazah. Ha, kembali kepada jenazah. Wajib mempercepat fisir, sir, jalannya, jalannya biha, jenazah. Artinya bukan jenazahnya yang jalan, yang jalan sendiri, tapi yang menggotongnya itu agak cepat. Sayran itu jalan, maksudnya ini sama juga dengan tadi fisir. Wajib mempercepat jalannya jenazah, ya, sayran itu sama tadi ya, nggak usah kita artikan di sini karena jalan artinya ya, dunar ramli, tanpa harus berlari. Duna itu tanpa. Jalan tanpa. Apa iya, jalan tanpa harus berlari itu dia. Ya. Dunar ramli, tanpa berlari. Jadi cepat. Nah, itu sunnahnya. Tapi sunnah membawa jenazah ini hampir mati nih, sunnah Nabi ini. Rata-rata orang udah pakai mobil. Nah, ini jadi menggotongnya itu sunnah dengan berjalan. Nah, apa? Ya, ini melihat apanya, kalau terlalu jauh, kalau jauh iyalah namanya jauh kan. Tapi kalau misalkan masih bisa ditempuh dengan jalan, maka dianjurkan dengan jalan. Itu dia. Ya. Ya, dan ini biasa ya, kalau waktu mengangkatnya jalannya itu biasa memang agak cepat. Tapi ya jangan sampai lari-lari ya kan. Ya jatuh lah, ya kan? Dan ini wajib. Nah, dalam buku ini disebutkan apa? Yajibu, wajib. Nah, karena hadisnya asri'u bil janazah, segerakanlah jenazah. Itu yang dijadikan dalil. Kemudian dalilnya kita lewati. Karena memang enggak boleh kita undur-undur. Karena memang kalau jenazahnya baik, maka kita menyegerahkan kebaikan untuk
jenazah. Tapi kalau jenazahnya buruk, maka kita telah meletakkan keburukan itu pada punggung-punggung kita. Nah, itu dia. Kalau jenazahnya buruk, maka kita telah meletakkan apa? Keburukan pada diri kita. Nah, kita lanjutkan. Wa yajuzul masyu. Dapat lewatkan dalilnya. Hah? Wa yajuzul masyu amamaha wa khalfaha wa an yaminiha wa yasariha ala an yakuna qariban minha. Illa ar-rakibu fayasiru khalfaha. Ya, ini. Wa yajuzul masyyu, boleh berjalan, amamaha, di depan jenazah. Wa khalfaha, ini waktu kita apa? Memikul apa? Memikul, ya, ketika dibawa jenazah ke kuburan. Dan boleh berjalan di hadapan jenazah, amamaha wa khalfaha, dan di belakangnya. Wa khalfaha, dan belakangnya. Wa an yaminiha, dan kanannya. Jadi, kanannya. Wa yasariha, dan kirinya. Ala an yakuna, dengan catatan, ala an yakuna, dengan catatan, qariban, ya, qaribun, qariban minha, dengan catatan dekat dengan jenazah. Ah, gitu. Boleh depan, boleh ke kanan, kiri, belakang. Yang penting apa? Berusaha dekat dengan jenazah. Apa? Hah? Cuma nah? Boleh, suka hati. Kalau jalan suka hati. Mau depan, mau belakang, mau kanan kiri, silakan. Tapi dengan catatan apa? Dekat, berusaha dekat dengan jenazah. Illa rakibu, kecuali pengendara. Pengendara. Pengendara, ya. Ini mobil, ini kereta atau apa, nunggangi kuda dia, hah? Kecuali pengendara, fayasiru khalfaha, dia berjalan di belakang jenazah. Nah, itu dia, ya, nggak boleh dia di depannya, jadi belakang. Nah, itu dia, ini aturannya. Apa? Apa? Yang apa ini? Yang rokib ini? Ya, rokib ini, ya, cuman lah kalau bisa berusaha untuk apa? Iya, tapi dia yang penting belakang. Nah, ya, dia nggak boleh ke kanan kiri, nggak boleh. Nah, belakang. Iya, dia belakang aja. Nah, itu dia. Ya, ya diusahakan juga, ya mendekat juga lah. Nah, tapi ya cuma nahapannya lah, jangan sampai inilah tabrakan pula saking, ya kan. Kalau jalan kan ini bisa kita dekat-dekatannya kan. Naik kereta dekat-dekatan, ya kan. Terjadi peristiwa kan yang nggak diinginkan nanti. Iya, iya. Tapi ya kan itu malah tambah jenazahnya, ya kan. Iya. Ah. Lakin al-afdalu al-mashyu khalfaha.
Lakin akan tetapi al-afdalu yang paling utama al-masyu berjalan itu khalfaha di belakang jenazah. Itu yang paling utama. Tapi dia boleh depan, kanan, kiri jenazah boleh. Tapi yang lebih dianjurkan di belakang jenazah itu. Akan tetapi yang lebih utama berjalan di belakang jenazah. Itu dia ya. Dan di sini disebutkan keutamaannya ya. Berjalan di belakang jenazah lebih utama dari berjalan di depan jenazah. Seperti keutamaan solat berjamaah dengan solat sendirian. Hadisnya hasan. Nah itu dia ya. Keutamaan. Jadi ada keutamaannya. Jadi keutamaannya seperti solat jamaah dengan solat sendirian. Jadi besar. Jadi kadang sunnah itu masya Allah. Kadang kita anggap apa, kita remeh. Tapi rupanya keutamaannya itu apa? Keutamaannya sangat besar. Ya. Keutamaannya sangat besar. Bayangkan saja mengantarkan jenazah satu kirot, ya kan? Pahalanya itu tidak kurang dari sebesar pahala satu gunung Uhud. Ya kan? Kalau yang sudah pernah pergi ke Mek, apa namanya? Melihat gunung Uhud, ya sangat besar ya kan? Besar. Sama si Bayak, mesti si Bayak ya. Besar si Bayak ya. Iya kan, sama si Bayak masih besar si Bayak. Tapi termasuk besar itu, yang besar itu termasuk besar. Insyaallah. Ya, kemudian ini mada yaqulu idza dakhala al-qubur aw marra 'alayha. Ya, apa yang diucapkan apabila masuk ke kubur? Apa yang diucapkan apabila masuk ke kubur atau melewati au marra 'alaiha atau melewatinya? Makanya ini apa namanya? Ini agak panjang ya. Nanti insyaallah kita lanjutkan ya. Bacaan doanya ini ada dua. Ada dua hadis. Tapi di sini Ustaz akan memberikan satu catatan, termasuk salah satu sunnah Nabi SAW yang sangat besar sekali keutamaannya. Kalau bisa diusahakan, kalau bisa diusahakan, kalau kita meninggal dikuburkan di kuburan yang dekat dengan jalan. Ya, apa? Di kuburan yang apa? Yang dekat dengan jalan. Karena setiap muslim yang melewati kuburan itu, dia akan mengucapkan doa ini: Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wal muslim. Masya Allah. Satu hari berapa orang muslim yang melewati kuburan kita? Kita selalu didoakannya. Kalau nampak ya masalahnya pengendara ini kadang enggak nampak. Tapi kalau dia muslim, dia nampak, dia akan ucapkan. Tapi kalau enggak nampak, keutamaan kuburan yang nampak itu kan seorang muslim ketika dia nampak kuburannya, dia akan ucapkan assalamualaikum ya ahlad diyar. Iya kan? Tapi kalau enggak nampak artinya agak terpencil. Ya paling satu-satulah. Iya kan? Yang mengunjungi ya paling yang lewat, ya apalagi yang masuk ke dalam lagi, apalagi paling yang di sini yang apa namanya kuburan yang dekat jalan lah, macam Karya Jaya itulah, tapi udah penuh pula ya kan, kuburannya udah sudah penuh. Apa? Cuman ah? Apa yang diucapkan apabila masuk ke dalam kubur atau lewat melewatinya? Oh ya, ini mesti judulnya aja. Nanti doanya, insya Allah, ya kita akan membahasnya minggu depan.
Masih ada waktu ini? 5 menit ya? Masih ada ya? Bisa kita bacakan saja ya. Coba langsung kepada Assalamu ala ahli diyari. Dapat halaman 180. Kalau hadis yang apa, doa salam untuk kubur itu assalamualaikum ahlal kubur, itu hadisnya lemah. Kalau bisa menggunakan lafaz-lafaz salam yang diajarkan Nabi, hadis-hadis yang sahih ya, seperti ini. Ya assalamualaikum ya ahlal kubur, itu kan yang sering kan. Nah, itu lemah hadisnya. Ini yang kita baca ini, yang di buku ini. Yang di buku ini, halaman 180. Assalamu ala ahli diyari. Ya, kita berisi. Minal mu'minina wal muslimina wa yarhamullahul mustaqdimina minna wal musta'khirina wa inna insya'allahu bikum lalahikuna. Itu dia ya, yang pertama itu. Kemudian yang kedua, assalamu alaikum ahlad diyari minal mu'minina wal muslimina wa inna insya'allahu bikum lalahiquna as'alullahu lana wa lakumul afiyata. Nah itu ya, ini dihafal ya, salam untuk penghuni kubur. Ya, artinya apa ini? Assalamu ala ahli diyar. Assalamualaikum wahai penghuni kubur ini dari kalangan orang yang beriman dan muslim. Wa yarhamullah, semoga Allah memberikan rahmat al-mustaqdimina minna, orang yang mendahului di antara kami. Wal musta'khirina, dan orang yang apa? Musta'khir, yang belakangan. Nah, maksudnya belakangan mati, ya. Wa inna, dan sesungguhnya kami insyaallah, dan sesungguhnya kami insyaallah bikum lalahiqun, benar-benar akan apa? Menyertaimu. Ikut denganmu, artinya jadi penghuni kubur. Ya, yang kedua bacanya assalamualaikum ahlad diyar. Ya, assalamualaikum wahai penghuni kubur dari kalangan yang beriman dan yang muslim. Wa inna insyaallah, sesungguhnya kami insyaallah bikum lalahikun, ya akan menyusul, benar-benar akan menyusul. As'alullahu lana, aku memohon kepada Allah, lana untuk kami, walakum dan untuk kalian, al-afiyah, keselamatan. Ya, sudah sampai di sini. InsyaAllah nanti kita akan lanjutkan pembahasan kita. Ya, bila kurang usah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.